apa? Nonton apa? Sukanya nonton yang hebat-hebat gitu deh. Contohnya? Contohnya adalah Ultraman. Wow. Karena apa? Kok suka nonton Ultraman? Karena Ultraman hebat. Hebatnya itu kayak apa? Hebatnya kayak Ultraman punya kekuatan gitu. Di dadanya. Di dadanya. Lah kamu pengen punya kekuatan? Punya ini tangan. Umurmu berapa sekarang? Umurku 4 tahun. Nah, dan cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi teman. Sekolah di mana sekarang? Sekolah di Jepang. Hebatnya. Sekolah apa ini? Sekolah SMP, Bu? Sekolah apa? PAUD. Oh, masih PAUD. Terus? Kenapa? Sukanya makan apa ini? Nasi. Sama apa lauknya? Kesukaannya? Sama. Yang paling disukain? Lauknya? Tempe, tahu, telur, lele, ikan. Terus ayam kiuk, terus daging. Sukanya apa? Ayam kiuk. Berarti sukanya makan nasi sama ayam kiuk. Sayurnya suka apa? Sayurnya suka sayur bayam. Bayam hebat mau jadi apa? Hebat. Buahnya suka buah apa? Semuanya suka. Coba sebutkan yang disukainnya apa? Mangga, melon, iya. Terus suka anggur enggak? Jeruk? Suka. Apel? Enggak suka anggur. Oh, enggak suka anggur. Oh, karena ada bijinya. Karena ada biji-bijinya gitu. Oh iya. Terus apa lagi ya? Sukanya mainnya kemana? Bedaan. Main itu ya. Main perang-perangan. Perang-perangan. Masuk kayak Ultraman ya? Ultraman yang jahat. Ultraman yang jahat itu Zen tak perang. Baik. Oh, Zen mau merangin Ultraman yang jahat. Berarti Zen mau jadi Ultraman yang baik. Jangan lupa. Salam dulu. Assalamualaikum. Salam. Hai teman-teman, hari ini kita mau ngomongin tim seslas. Apa itu tim seslas? Tim seslas sama sinteslas. Tim seslas dan sinteslas. Iya.